Ya, selamat petang guys ah. Okay, as you can see, ini adalah Triton VGT 2.4 Auto ah. Triton VGT 2.4 Auto. Okay. So hello you guys, selamat petang, bertemu kembali saya Alvin daripada Mitsubishi Ion Automat Kuching. So petang ini sedikit review tentang last two model yang belum saya review, yaitu Triton 2.4 VGT Auto dengan manual. Okay, so sebelum itu, sharekan video saya, share banyak-banyak, kongsikan review ini dengan semua kawan-kawan dekat luar, and then likekan video saya, komen apa saja kalau you guys nak tanya petang ini pun boleh. Okay, so tadi you guys sudah lihat bahagian engine, bahagian luar, and then belakang lah. Okay, so terutama sekali bahagian luar body dengan Triton VGT Auto 2.4. Triton VGT Auto 2.4. Okay lah, senang cerita. Standard, okay? Standard Triton 2.4 VGT. Auto ataupun manual. Luaran dia semua sama, okay? Luaran dia semua sama. Ada reverse sensor. Rim 16 inci. 4x4. Engine 2.4 VGT turbo with intercooler. Mavic juga. Sama engine dengan top spec. Okay, cuma perbezaan di bahagian depan antara auto dengan manual. Kalau you guys lihat bahagian spotlight dekat bumper, auto ada spotlight kecil. Manual, manakala manual tidak ada spotlight kecil. Cuma auto ada spotlight kecil. Okay, saya bawa you guys pergi tengok satu kali lagi. Okay. You guys tengok ini. Ini untuk auto, auto ada spotlight kecil ah. Ada spotlight kecil, tapi kalau manual dia tak ada ini, cuma ada ini. Okey. Manual standard 2.4 VGT Triton ada ini saja. Tak ada ini, tapi untuk auto kedua-duanya ada ha. Kedua-duanya ada ha. Yang lain semuanya sama ha. Yang lain semuanya sama. Rim 16 inci ya, 16 inci. Okay. Color wise, putih dengan silver saja. Putih dengan silver saja untuk pasaran Malaysia. Putih dengan silver. Tak ada color lain, tak ada color hitam, tak ada color grey. Okay. So bahagian dalam juga semuanya hampir sama. Okay, bahagian dalam mari kita tengok. Airbag memang ada dua lah. Dua airbag. ABS, EBD, traction control, semua ada ha. Okay, single player, macam ini punya player lah ha. Single CD punya player radio. Okay, aircon manual, semua ha. Aircon manual sama VGT auto dengan standard auto dengan manual. Sama saja aircon. Okay, so macam ini rupa gaya dia punya. Four-wheel drive, so four-wheel drive just simple macam four-wheel drive yang tahun 2018-2017 punya. Okay, 2H, 4H, 4L ha. Okay, tapi sistem traction control memang ada ha. Okay, ini auto 6 speed semi-auto. Manual 6 speed juga ha. 6 speed manual ha. Manual pun juga 6 speed. So, inilah Triton standard auto ha. Triton standard auto. So, button traction control. Ini up untuk mengejas level ketinggian api besar kamu orang. Okay, ini untuk mengejas level ketinggian api besar kamu orang bila kamu orang membuat pemanduan pada waktu malam. Okay, so ini left and right adjust untuk kamu punya side mirror lah huh? Okay, so tak ada leather seat. Tak ada leather seat, seat fabric semua ha. Seat fabric, semua seat fabric.
Jika anda lihat semua seat fabric untuk standard auto 2.4 dengan manual 2.4 ha. Okey, atas bumbung pun tidak ada aircon, bukan aircon lah. Blower ah, blower tak ada untuk standard auto ah. Hanya ada pada manual premium sampai top spec. Okey. Standard auto dengan manual tidak ada barang itu. So fabric seat, okey. Fabric seat. Power window lah oh. Bawakang semua power window ah. Bukan tak ada power window ah. Semua power window ah. Jika tengok power window ah. Semua empat-empat power window ah. Power window ah. Tak ada pakai kayuh punya window lagi ah. Ah. Tak ada pakai kayuh punya window. Semua empat-empat power window, okey. Kunci start tak ada pakai push start button ha. Tak ada pakai push start button. Engine sama dengan top spec 2.4 dual overhead cam VVT ataupun MyVac, okey. VGT turbo, okey. VGT turbo. Apa itu VGT turbo? Variable geometry turbo, okey. So common rail, you don't worry. Semua engine masih common rail juga sama dengan top spec. So itu saja setakat ini. Tidak banyak dapat di review sebab standard spec ini kesemuanya hampir sama. Kesemuanya hampir sama. So you guys pun boleh tengok lah. Macam ini meter dia, okay? Meter dia. So ini semua standard sama lah. Standard sama. Tak ada cruise control, tak ada apa semua. Okay. Ini adalah auto. Saya ulang lagi ah, auto standard 2.4 Triton VGT MyVac. Okay. Sama dengan manual lah, sama dengan manual lah. Cuma beza yang inilah oh, kawan-kawan lah. Inilah oh. Yang ini luaran dia punya bumper tadi ah, dia punya bumper tadi, dia punya bumper luaran. Dia cuma ada signal. Untuk manual ada signal saja, tak ada dengan spotlight. Tapi untuk auto ada spotlight dengan signal sekali. Okay, reverse sensor ada. Okay, and then satu lagi sport bar tidak ada ha. Untuk bucket belakang, untuk bucket belakang Triton 2.4 standard auto ataupun manual masih tidak ada. Okay, masih tidak ada. Okay, so dia tidak datang sekali dengan sport bar. Hanya top spec saja datang dengan sport bar. So, jikalau you guys beli model ini tapi nak pasang sport bar, don't worry. Sport bar Triton tahun-tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, 5-6 tahun yang lepas, boleh masuk ke bucket belakang Triton baru terkini. Okay? Jangan bimbang. Saya sudah cuba untuk customer saya sudah pasang juga. Okay? So, jangan bimbang kalau pasal sport bar, boleh cari dekat luar. Kalau you guys beli dengan saya, ingin nak pasang sport bar, boleh tanya saya, saya akan tolong. Okay? So, harga, kita cakap pasal harga sekarang. 2.4 VGT standard auto. Estimate on the road termasuk insurans, RM109,000. RM109,000 belum rebate ah. Belum rebate, okay? So rebate untuk standard auto kalau tak silap, ya RM8,000. Extra rebate belum masuk lagi ah, extra rebate belum masuk. So hari ni saya tidak mau cakap pasal extra rebate sikit ah. So kita pergi kepada standard manual, okay? Standard 2.4 manual Triton 103, estimate RM103,000 on the road belum discount. 103 ha kawan. Auto standard tadi 109 ha. Oh, so manual sekarang on the road price estimate saja, belum cun-cun ha, agak-agak 103, 103,000 on the road termasuk rotate insurance oh, di Sabah Sarawak punya harga ha. So kalau you guys free, kalau you guys nak tengah cari Triton sekarang, boleh cari saya. Ada tertera saya punya nombor telefon sana ha. So you guys yang tahu saudara mara yang tengah cari Triton, tengah cari pickup, sharekan video saya. And then terima kasih kepada you guys semua yang selalu mengikuti saya punya review, saya punya live, and then support saya
dari dulu sampai sekarang. Terima kasih kepada kawan-kawan, terima kasih kepada family saya, terima kasih kepada fans saya, terima kasih kepada customer saya yang telah support saya. So petang ini siapa? Selamat petang semualah, ho. Selamat petang kepada kawan-kawan saya yang tengah tengok sekarang ni, ya. Okay. Kita baca satu komen. Marketing ini kawan kita kan. Ya. Zain Muhammad. Okay. Come on, kau mau beli nak Evin Termas. Okay. So you guys sana, Sylvester, Zain, Marketing, thank you for support, ah. Thank you for support selalu live video saya. So Sylvester, you sudah tanya hari tu kan? So ada apa-apa, you call saya balik, you message saya balik, ah. Okay, saya akan kau tim sama you. Oh, kalau you minat, cari saja saya, okay? So sampai setakat ini, jangan lupa share saya punya live video, jangan lupa share saya punya video yang segala yang pernah saya buat kepada kawan-kawan, kepada family member yang ingin mencari pickup. Oh, so you guys mau beli pickup, bukan macam beli pisang, bukan macam beli sayur. Oh, tapi you guys, kalau you guys beli sayur pun betul-betul you guys cari yang bagus, betul kan? Cari yang suka kan? So teliti, tengok, teliti, fahamkan saya punya live video, ha? Selama ini, so tengok slow-slow dari post yang saya telah paparkan berbulan-bulan yang lalu. Kalau tak faham, call saja saya. Ada tertera nombor saya di bawah sana, ha? Okay, call saja saya. Sekian daripada saya, Elvin dari Yod Otobat Kuching, Mitsubishi. Terima kasih. Drive carefully. Ingat orang tersayang dekat rumah tengah tunggu you balik. Oh, jangan drive melulu. Jangan drive terlalu laju untuk balik, okay? Slow-slow, biar lambat asal selamat, okay? So, terima kasih sekali lagi. Thank you very much. Bye-bye.